Oke, selamat sore, kita akhirnya tiba di Rimbo B. Kita lagi nunggu mobil perjalanan untuk ke medan pelayanan, yaitu ke Pemayongan. Nah, tadi kita tiba sekitar pukul 4. Sekarang sudah pukul berapa, nanti kita lihat. Kita lihat dulu aktivitas para Tuhan yang menunggu. Gak usah kapal tidur bang, video kan gue. Ini dia Beta Agus dari Pulau Enggano. Ini dia Dekones yang sebentar lagi menumpuk penyakitnya karena menunggu terlalu lama. Ini dia Pendeta. Sudah agak bosan sedikit menunggu kedatangan jemputan. Kata nah, dalam mukanya dua hampir 3 hari enggak mandi. Empat hari. Kabar Rita? Oh ya. Mau mandi aku ya. Di rumah mandi Pak Ferry. Mandi aja benar. Loket Medan Jaya. Itu ada loket Rapi. Akhirnya jemputan pun tiba juga. Ayo, naik. Oke. Ini penyusunan barang mau ke Pemayongan, ketemu dengan. Oke, nggak apa-apa kak, sekali-sekali. Iya, Amang Biro mengatur letak daripada barang. Pak Agus mengangkat-angkat barang. Ya, kedua pendeta menyusun di atas mobil. Awas, Bang. Awas barangnya. Oh iya iya kak ya. Enggak, di luar. Nah. Oke, selamat sore, akhirnya kita berangkat juga menuju medan pelayanan yaitu Pemayongan Jambi. Selamat tinggal Medan Jaya. Nanti enggak tulang.
latihan itu. Desa cermin alam, cerminan alam. Patah ini pinggangku nih. Nanti kita urut ada. Mana? Kan kamu urut. Ada sendalan itu dulu urut. Oh, sekali sekarang. Iya, iya. Nah, tiba ke tempat penyeberangan kapal feri. Ya. Nah,
tidak tahu dari mana ini lagi. Udah berangkat. Makanya ini penyeberangan kedua ini. Anak kerjanya udah berangkat ya? Nah. Oke, kita tiba di penyeberangan akhirnya. Udah lihat situ lah, jelek-jelek. Ayo, ayo foto. Tunggu, tunggu nang. Oh. Okay. Ih, kami menunggu Oke, itulah dulu, nanti lagi akan. Baik. Aduh, nene butung mulai mana? Hati-hati. Antri. Ya lah. Tadi di sana itu keluar bang. Baik. Lempang. Kiri sikit. Lempang. Oke. Kiri sikit. Kiri sikit. Oke, lurus. Kiri. Terus, terus. Mana? Habis. Ini kawasan penyeberangan di. Udah ada luan pun tadi. Berangkat. Ini inilah. Hai, kami masih penyeberangan ya, bentar lagi. Harus pas kayak kena cranking. Kok kayak gitu tuh. Inilah yang datang dari Siantar. Tuh, kok kau ambil sendal ini. Ini kapal ponton penyeberangan. Lagi menunggu sewa mobil. Gini,
Ya, kita tiba seberang. Ya, kondisi air sedang surut. Aku di atas ya. Di atas. Monyet sama sendiri. Itu sudah menunjukkan pukul 6. Pukul 7 kita masih dalam perjalanan yang akan menempuh 2 jam lagi perjalanan menuju pos suku anak dalam. Ayo kawan-kawan. Mari kita ikuti jejak petualangan pelayanan biru sending AKBP.
masuk ke jalan yang berbedu-bedu. Eh, ngikut. Pikir ngikut. Kawasan Medan Perang. Welcome. Welcome to Pemayongan. Tereng. Itu sama Jono. Udah lama kali nih, Jon. Enggak, sebentar kok. Mana dia? Pak, mau numpang, Pak. Kalian bisa dimana, Pak? Apa mau numpang? Gak usah ya, dadah. Oleh kita di senteri, duitnya mau di belakang, ada senten-senten. Ah, gak nampak, kejam kali. Yeay. Itu yang di belakang, yang nampak lampunya itu, biar tahu kalian. Yang lampunya aja yang kelihatan, itu yang tulang kami. Aja kelihatan, orangnya gak nampak. Tulang kami. Wow. Wow. Aduh. Parjo ada tulang, merabu tulang. Cari bodoh kamu, kau ada rohanan itu. Tunggu, tunggu. Kakak ya, aku nggak ada. Oke, bau aroma si pohon dalam. Wah, ini dia, aroma hutan malam. Itu udah bang, bau-bau aha, daun anak dalam. Udah tak sopar ini. Aduh, udah kayak lebih uang gua. Sedangkan gua jorok pepak gua yang mabir. Meja kuning. Oh, apa sih? Ngeja jolo jabuna tombak. Bujur meban non naruh anu. Wah, ada pohon apa? Nggak tahu jumpa apa kosong kena video. Lumayan buat YouTube loh, viral nanti. Oke. Okay. Aduh, jangan lupa Agus tidak di situ lagi. Cek dulu, cek dulu, cek. Karena dari tidak ngomong lagi. Sudah terdiam Pak Agus ya. Dia menikmati perjalanan ini. Aneh. Aduh. Akhirnya kita tiba. Mobil tepurut, dia bukan Toprani yang berminyak. Ya. Kayak ginilah kami di malam-malam, tidak bisa ada di depan yang terpuruk. Di depan yang terpuruk ikut-ikut juga, Wak. Aku mau ke semen pengerasan, tapi udah habis. Kak, Aita. Tapi gonnya sekarang yang rusak. Aita. Tanggung semennya.
Buminyak mukanya bagus. Halo, Bang. Apa? Sungai lama itu yang paling parah itu sesak. Ada mobil terpuruk di depan. Boleh buatlah. Sudah menunggunya. Udah di SMP pun. Ya, di bawah hasil sepatu. Apa namanya? Apa? Wah, lingkarnya udah kena ini apa ini? Maksudnya udah goyang ya? Oh iya. Rem. Kanan lah abis. Gampang itu. Kurangnya aku. Sungai itu kan? Ah, lumpur. Sanggardan dia. Dan dua, buka belakang tuh. Biar bisa buka belakang narik ban ya. Empat. Satu selamat. Dan yang belakang terpurut, ban depan menarik. Iya. Ya. Naik kereta kan mau kayak gini gimana? Naik kereta masih enak. Ah, karena ada enaknya dia itu. Dari jalan kurang bagus. Iya memang. Kan kemarin ini yang di apa? Sama kereta situ. Berani mau jatuh ya? Iya, turun dia kan. Gak tertahan mulai kuburung kena bang itu. Maaf ya bang. Untuk lampu genset. Lampu mereka. Itu ada. Kita sudah mendekati pos. Enggak nampak. Oh God, thank you. Dah buat elang sangat modum. Amandio. Nah, sangat modum. Oh, Len. Okay lah, mulai dah. Hati-hati. Nek, turunkan barang, Nek. Dah, Nek. Tapi tak bisa ngomongin. Jangan kayak gitu lah. Lah, muka Bang Agus ni. Aduh. Terang. Tunggulah Pak Agus. Nanti lah tas itu Pak Agus. Dikunci ya. Manusia dulu turun. Gak bisa nak, harus barang dulu. Harus orang ya. Di situ aja lah. Ulang. Laju dulu. Ulang. Laju masuk. Kamu dekat jalan sini. Duh. Akhirnya. Masih Pak. Siapa? Harus tulang. Apa lagi? Dia Agus gimana dia?